Pernahkah kalian merasa depresi? Maaf, itu sepertinya pertanyaan retoris. Tentu saja kita semua pernah mengalami yang namanya depresi. Itu menjadi salah satu bagian dari hidup. Perasaan ini nyata, dan efeknya tidak hanya berpengaruh ke mental saja. Namun depresi juga memiliki efek ke fisik juga. Kok bisa? Dan bagaimana? Ayo kita pelajari. Depresi dapat berasal dari ketidakseimbangan senyawa kimia di otak. Senyawa kimia bernama neurotransmitter bekerja dengan mengirimkan sinyal ke neuron-neuron berbeda yang ada di otak kalian. Beberapa neurotransmitter dapat mengontrol mood kalian. Ketika kamu depresi, neurotransmitter ini mungkin tidak bekerja dengan benar dan menyebabkan moodmu mudah berubah-ubah. Depresi bisa disebabkan oleh hal-hal seperti kejadian hidup yang menyebabkan stres, beberapa obat-obatan, kematian orang yang dicintai, perubahan hormon, dan tentu saja disebabkan oleh kesalahan regulasi senyawa kimia di otak. Depresi tak hanya membuatmu merasa down saja, tapi punya pengaruh ke fisikmu juga. Kelelahan, insomnia, tidur berlebihan, dan sebagainya hanyalah sebagian kecil dari contoh pengaruh depresi terhadap fisikmu. Ketahananmu terhadap rasa sakit dapat dipengaruhi oleh neurotransmitter yang tidak bekerja dengan benar. Misalnya serotonin, menyebabkan orang yang sedang depresi lebih rentan terhadap rasa sakit. Salah satu hal yang disayangkan saat kamu depresi ialah bahwa saat kamu depresi, kamu akan lebih rentan terserang penyakit. Saat kita depresi, kemampuan imun sistem kita untuk melawan antigen atau benda asing yang di dalam tubuh berkurang. Hal itu dapat menyulitkan imun sistem untuk menyembuhkan infeksi. Kortikosteroid, salah satu hormon stres, dapat menekan keefektifan imun sistem dengan mengurangi jumlah limfosit, yaitu salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi melawan virus, bakteri, atau antigen lainnya. Dan tahukah kamu, kalau musim juga bisa mempengaruhi mood kamu? Hal ini dinamakan seasonal affective disorder. Ketika lebih banyak sinar matahari, otakmu dapat lebih banyak memproduksi neurotransmitter seperti serotonin. Sedangkan ketika lebih sedikit sinar matahari, otakmu dapat meningkatkan produksi neurotransmitter seperti melatonin. Saat musim hujan, di mana jarang sekali cuacanya cerah, tubuhmu mungkin akan lebih sedikit memproduksi serotonin dan lebih banyak melatonin. Ketidakseimbangan ini dapat mengubah moodmu dan terkadang dapat menyebabkan depresi. Jika kamu sedang merasa depresi atau mungkin orang di sekitarmu sedang depresi, sesegera mungkin cari pertolongan. Karena kita semua pantas untuk bahagia. Tulis di kolom komentar tentang hal simpel apa yang dapat membuatmu bahagia. Hal tersebut mungkin dapat membantu orang-orang yang sedang depresi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video edukasi mingguan. And as always, keep wondering.